Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah uh, Saya langsung saja ke pertanyaan Ustaz Ada dua pertanyaan Yang pertama Di dalam Al-Quran Allah selalu bertawasul kepada ciptaannya Misalkan atur Wal asri Demi matahari yang berputar pada porosnya. Sementara di penjelasan lain ...Allah menganjurkan kita untuk bertawasul atas namanya sendiri. Asma'ul Husna. Nah pertanyaan saya yang pertama adalah... ...kenapa Allah tidak pernah bersumpah atas namanya sendiri. Tetapi selalu bersumpah bahkan di semua isi, e, tafsir... ...bersumpah kepada ciptaannya. Nah yang kedua adalah... ...di dalam Al-Quran Allah kadang menyebut dirinya aku tetapi ada juga dia menyebut dirinya sebagai kami nah yang ingin saya tanyakan apakah maksud kedua yang menyebut namanya tunggal dengan menyebut namanya jamak Oke, okay, terima kasih itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa shohbihi wa mawalah. Amma ba'ad. pertama di sana ada perbedaan antara sumpah dengan tawasul. Ya. Jadi kalau sumpah adalah tatkala kita sekalian ingin menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang kita agungkan. Maka kita sebagai seorang manusia mengatakan demi Allah. Ya, demi yang maha agung. Gitu Maksudnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Al-Quran misalkan. Ini yang namanya sumpah. Ta'kidu syai' allam. Ini pengertian sumpah. Menyebutkan sesuatu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Sedangkan tawasul artinya at-tawasut bil ghair lijal bil manfaah aw daf il Pengertian tawasul adalah menjadikan perantara sesuatu untuk merealisasikan manfaat atau menolak kemodorotan ini tawasul, seperti misalnya dalam kisah tiga orang yang terjebak dalam gua. Ketika dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah." Jikalau baktiku kepada kedua orang tuaku itu diterima di sisimu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Maka dia menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk tawasul perantara agar dia dimudahkan atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesulitan yang dihadapinya tersebut. Ini tawasul. Adapun kemudian menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ini adalah namanya al qasam atau ya sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk bersumpah dengan menyebut nama-namanya atau sifat-sifatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Demikian juga Nabi saw. alaihi wasallam beliau bersabda, "Man halafa bi ghairi faqad aw Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka sungguh dia telah kafir atau dia musyrik karena dia berarti mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan dari Allah bagi hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya mengapa Allah melakukan ini dan itu tetapi manusialah yang ditanya dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu wal asr, wal duha, wal nahar dan seterusnya tujuannya adalah untuk menunjukkan keutamaan sesuatu yang dijadikan sebagai media sumpah oleh Allah azza wajalla ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asar, demi masa ya ini adalah untuk mengingatkan kita sekalian akan pentingnya kita memanfaatkan waktu sebagai modal utama yang Allah berikan kepada umat manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadduha demi waktu duha itu menunjukkan bahwa waktu duha membutuhkan ada perhatian khusus bahwa di sana ada sebuah fadilah dan keutamaan yang dapat kita raih dan seterusnya tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam beberapa ayat suci Al-Quran dengan dirinya sendiri. Ya, ada tujuh ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri. Yang pertama di dalam Surat An-Nisa, dalam Surat An-Nisa ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala wa rabbika la yu'minun Hatta yuhakkimuka fima syajar bainahum Wa yajidu fi anfusihim haraja mimma wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka demi Rabbmu Maka demi Tuhanmu La yu'minun Manusia itu tidak dikatakan beriman Hatta fima bainahum sehingga menjadikanmu wahai Muhammad sebagai penegak hukum atau sebagai sumber hukum pada setiap apa yang mereka perselisihkan. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surat Yunus dalam surat Yunus ayat yang ke-52 yang telah kita bahas beberapa bulan yang lalu, "Qul i wa innahu Katakanlah wahai Muhammad, demi Robku, demi Tuhanku, Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran. Demikian pula di dalam surat uh, Maryam, dalam surat Maryam di ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa Maka demi Rabbmu ya demi Tuhanmu niscaya kami akan kumpulkan mereka semua bersama dengan setan-setan di akhirat kemudian berikutnya juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22 sampai ayat 23 wa fis samaa'i rizqukum wa tu'adun فَوَرَبِّ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ تَنْتِقُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan di langitlah rizki kalian itu dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian maka demi pencipta langit dan bumi pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya Al Qur'an itu adalah merupakan perkataan yang hak seperti yang kalian katakan. Kemudian berikutnya juga di dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa Katakanlah demi Rabbku, sungguh kalian itu niscaya akan dibangkitkan. Dan kemudian yang terakhir uh, yang ke berapa? Yang kelima ya, yang keenam. Yang keenam dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-92 Allah berfirman fawarabbika lanas'alannahum ajmain maka demi RobMu sesungguhnya kami akan bertanya kepada mereka semuanya kemudian yang terakhir dalam surat Al-Ma'arij dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40 Allah berfirman fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib maka sungguh kami bersumpah dengan Tuhan pemilik timur dan barat. Sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tujuh ayat di dalam ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Wallahu taala ala masallallahu wa wasallam ala Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata-kata kami dan aku ini juga banyak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan ini juga adalah dikenal bukan hanya dalam Al-Qur'an tetapi dalam bahasa Arab. Ya kon konsep ini dikenal dalam bahasa Arab dan bahkan di dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia. Ya, kapan kita menggunakan aku, kapan kita menggunakan kata-kata kami? Ya, kata-kata aku di dalam Al-Qur'an itu adalah jikalau konteksnya dalam konteks ketauhidan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketauhidan pasti menggunakan kata-kata aku. Ya, karena menggunakan kata-kata kami saat itu menjadi tidak tepat. Karena kata kami bisa jadi kemudian orang memahami bahwa jumlahnya banyak. Seperti contoh misalnya dalam surat adz dariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan kepada kami. Karena di situ perintahnya perintah untuk mentauhidkan, maka aku dalam surat Toha misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budni maka ibadahilah aku. Wa aqimis dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Semuanya aku. Kenapa? Karena di situ menjelaskan tentang tauhid. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka pasti menggunakan kata-kata kami. Contohnya misalnya Inna nahnu wa inna lahu Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Di situ menunjukkan pengagungan. Inna anzalnahu fi Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam lailatul Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna kausar. Sesungguhnya kami ya yang telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Jadi ketika menunjukkan pengagungan maka menunjukkan kata-kata kami, tapi ketika membahas tentang ketauhidan pasti menggunakan kata-kata aku. Ya, sama dalam bahasa orang Kendari terkadang untuk memuliakan seseorang maka kita menggunakan kata-kata kita. Kalau orang Jawa terkadang bingung itu. Kita Kapan mau berangkat? Loh, kayaknya tidak punya rencana untuk berangkat bersama, gitu kan? Tapi e, orang sini mengatakan kita, maksudnya apa? Antum, bahasa Arabnya mengatakan apa? Antum, antum ini kan artinya kalian. Tapi ada antum, ada anta. Orang Indonesia tambahkan lagi ente gitu kan? Jadi kalau anta itu anda, anda, ya kamu. Tapi antum itu kalian banyak tetapi antum ini adalah untuk penghormatan walaupun sendirian tetap kita katakan antum dari mana Anda ini dari mana ini adalah bahasa halusnya ya padahal secara bahasa bahwa antum ini untuk orang banyak tetapi digunakan untuk sendirian wallahu taala alam